ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الجنة دار رحمته وأسكن فيها أولياءه الحمد لله الذي جعل النار غضبه وأسكن فيها أجداءه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم الذي أرسل بشيرا ونذيرا بشيرا لمن أطاعه بالجنة ونذيرا لمن أصاه بالنار صلى الله عليه صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ Allah ورسوله فقد فاز فَوزًا عظيمًا Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, ...melainkan untuk beribadah kepada aku... kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin hingga datangnya namanya al-yaqin. Kata para ulama al yakin di sini adalah al maut, kematian. Dan ketahuilah kematian pasti dan pasti akan merasakan untuk setiap setiap dari yang bernyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Apabila kematian telah datang, Maka tempat kembali kita cuma dua jemaah. Kalau kita tidak dimasukkan ke dalam surga, kita dimasukkan ke dalam neraka. Surga adalah tempat sebaik-baik hamba dikembalikan. Dan neraka adalah tempat seburuk-buruk hamba dikembalikan oleh Allah SWT. Ya ibadallah. Takublah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan akan pedihnya siksaannya. Dan dahsyatnya siksaannya. Di dalam Al-Quranul Karim. Dengan pensifatan yang sangat banyak. Dan pengulangan lafad yang beraneka ragam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan hamba-hambanya. Dari api yang menyala-nyala. Fa narun Maka kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, memperingatkan kalian dari api yang menyala-nyala, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada api neraka jahannam yang tidak serampum mengklaim dirinya bisa selamat dari neraka. Apakah engkau menyukai apabila engkau masuk neraka? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini untuk terkhusus bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Dalika mimma awha ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi adza fatulqa fi jahannam maluman madhura. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Janganlah kamu mengadakan sesembahan yang lain di samping engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkanmu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dari dan dari dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah sampai ayat kepada kita semua bahwa neraka itu sangatlah panas Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan Wa ashabush shimal Pisamu ashabu mi wahamim wa, wa dhillim yahmun la di wal karim Apa kata Allah Subhanahu wa taala dan golongan orang kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu mereka di dalam siksaan angin yang panas air yang mendidih dan di bawah naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak pula menyenangkan kata Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa matakan bahwasanya neraka yang panas semakin panas di antaranya ada tiga. Angin yang panas, air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam. Dan ketahuilah neraka itu melihat kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'atkum min makanin ba'id, tamiu laha tagayyadu wa zafir." Apabila neraka melihat mereka dari tempat kejauhan, mereka mendengarkan suara yang menyala-nyala dan kegeraman di dalam neraka kata Allah Subhanahu wa taala. dan sakin marahnya neraka jemaah sampai Allah Subhanahu wa ta sebutkan takadutamaydu minal hampir-hampir neraka itu pecah Sakin marahnya jemaah kepada orang yang berbuat maksiat apakah itu maunya kalian apakah tubuh kalian bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala apakah kulit kalian bisa selamat dari api yang menyala. Apabila kalian mengetahui tentang ini, maka sungguh kalian banyak menangis, sedikit tertawa. Sungguh, kalian banyak menangis, dan sedikit tertawa, berbagai macam siksaan. siksaan yang ada di dalam neraka. Di antaranya ada yang dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladina syaku fa finnar." Wal ladina kafaru wal ladina kafaru kutiat lahum fiyabun minnar. Yosabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'un min hadid maka untuk orang-orang kafir mereka akan dibuatkan pakaian-pakaian dari neraka dan dilemparkan di atas kepala kepala mereka dengan air yang mendidih hingga dihancur leburkan apa yang ada di perutnya hingga ke kulitnya dan untuk mereka cambuk-cambuk yang terbuat dari besi kata Allah Subhanahu wa taala Apakah kita jemaah suka apabila diri kita dilemparkan ke dalam neraka Apakah kita suka jemaah dan diantaranya ada yang diseret di atas wajah mereka di dalam neraka kata Allah subhanahu wa ta'ala innal mujarimina fi dholali Wasuur su'ur yushabuna finnari ala wujuhihim duku apa kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya orang-orang yang berdosa mereka berada dalam kesesatan di dunia dan di akhirat, ingatlah pada hari di mana mereka diseret di atas wajah mereka, di neraka, dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah sentuhan api neraka!" Apa kalian suka dengan itu? Apabila kalian mengetahuinya, apakah kalian semua... Memperbanyak tertawa, kelalaian. takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antaranya ada yang naik ke puncak yang sangat tinggi dan dilemparkan ke bawahnya, dan ada yang menyerut-nyerut isi perutnya, dan ada yang dilemparkan ke tempat yang sempit di dalamnya mereka mengharapkan kebinasaan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ida ulku minha makanan doyikom mukorrani nada auhunalikasuburo. Allah Subhanahu wa Taala. Apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit dalam keadaan dibelenggu, mereka di dalamnya mengharapkan hanya kebinasaan. Apakah engkau menyukai dirimu dilemparkan ke dalam neraka? Apalagi kita yang bermudah-mudahan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepada hambanya. Di antaranya engkau menutup pintu kamarmu rapat-rapat untuk bermaksiat kepadanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dari celah kamarmu untuk kamu bernapas. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah siksaan yang paling besar. Siksaan yang paling besar. Seorang tidak terhalangi dari milik Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar-benar akan dimasukkan ke dalam neraka. Sungguh benar-benar terhalangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rona ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali tidak kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka usahakan dahulu menutup hati-hati mereka Kalla innahum ar-rabbihim yawma idilla mahjubun. Sesungguhnya mereka benar-benar. Terhalang dari rahmat Rabbnya. Thumma innahum lasolul jahim. Kemudian mereka dilemparkan ke neraka. Masuk ke dalam neraka jemaah summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun Apa kata Allah Subhanahu wa taala Inilah azab yang dahulu kalian dustakan kata Allah Subhanahu wa taala Apakah kalian suka dilemparkan diri kalian ke dalam neraka? Apakah kalian suka? Tidak ada orang yang suka dirinya dimasukkan ke dalam neraka. Bersamaan itu, dia bermudah-mudahan dalam maksiat. Dia bermain tertawa. Apabila kalian mengetahui tentang kaidah-kaidah ini maka sungguh kalian banyak menangis dan sedikit tertawa Barakallahu fiikum <tuh> Alhamdulillahillahi rabbil alamin Salatu wassalamu ala rasulillah Wala alihi wa wa amabak. Takutlah terhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah seorang hamba yang berbunuh-bunuh maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila kita bertobat, Allah menerima tobat hambanya. sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa dan sambanya. Apa kalian suka diri-diri kalian dilemparkan ke dalam neraka? Keadaan orang-orang yang berada di neraka, mereka merinti. sakit sakitnya itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum fiha zafirun wa fiha la Mereka di dalamnya merinti. Dan mereka tidak bisa mendengar. فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا النَّارِ لَهُمْ maka adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di dalam neraka mereka mengeluarkan nafas dengan cara mereka merintih sakit sakitnya dirasakan jemaah dan mereka mengharapkan mereka mengharapkan dikeluarkan dari neraka jemaah. Bagaimana jika kita diri kita yang di dalamnya? Mereka berkata, "Qalu robbana qolabat alaina syikawakuna wa kunna qauman dhalin." Mereka berkata, Wahai Rob kami, sesungguhnya kami dikuasai oleh kejahatan kami, dan adapun kami adalah orang-orang yang volin. orang-orang yang sesat. Kalu akhirnya fa in fa mereka meminta keluar dari neraka jemaah wahai rob kami keluarkanlah kami darinya kembalikanlah kami ke bumi apabila kami kembali kepada kekafiran kami maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim dan dikatakan kepada mereka tinggallah kalian dengan hina di dalam neraka dan janganlah kalian berbicara denganku bagaimana apabila ucapan itu kita yang ditanyakan begitu apa yang kita rasakan Kita banyak melalaikan, kita banyak tertawa, kita banyak main-mainnya. Apakah pernah kita menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana air mata yang dahulu awal-awal engkau mengenal, mengenal sunnah? Di mana dan penduduk neraka mereka di dalamnya terus-menerus mengharapkan kebaikan dari rohnya hingga mereka berputus asa di dalamnya Apakah setelah kita mengetahui ini apa kita ingin banyak tertawa Apakah kalian akan banyak bertawa apabila telah mengetahui hal ini? Perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma di hadapan orang-orang yang banyak kita terlihat soleh menampakkan sunnah, dikatakan ustad. Itu yang ingin kalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barik ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.